Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Kita sekarang sudah sampai di daerah Gembong. Gembong. Mungkin teman-teman sudah tahu ini di kandangnya siapa. Benar, di kandangnya Mas Imam Samudra. Kita akan grebek kandang Imam Samudra. Kita akan coba menawar Antasena dan si Bejo. Kayaknya orangnya lagi di dalam. Mari kita masuk ke dalam. Koleksi sapinya Mas Imam. Aku serah bedino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, lama gak jumpa. Sing makin lemu kamu apa diriku? Podo lemune podo makmure. Aku iki sing salaman piye iki? Salaman ngene ae, Mas. Sudah tahu maksud kedatangan saya. Ini tuh kalau Mas Budi main enggak pernah ngomong kalau sama Mas Saiful. Karena kalau Mas Saiful kesini saya grogi lor. Ratapan lor Mas Imam. Grogi dia, takut dibawa ini sapinya. Soalnya Mas Saiful itu kalau beli sapi enggak tanggung-tanggung. Koleksi sapinya Mas Imam. Gue kandangnya bersih, top. Sapinya juga top. Saya langsung mau yang ini sama yang ini. Antasena ambil Bejo berarti. Nah, ini Antasena ini si Bejo. Berarti dari rumah kemarin emang simboncer Antasena ambil Bejo iki, Mas. Antasena dan Bejo. Sudah dari hampir 2 bulan ya, Mas ya. Ah, terakhir kesini yo Antasena Bejo ae. Dua kali kesini ini. Dapat sapinya Mas Imam. Oke. Oke, saya. Kita tunggu, mungkin guys. Teman-teman yang teman dekatnya Mas Imam atau masih bisa goyangin hatinya Mas Imam, bisa bantu saya. Dukung ya teman-teman subscriber, jual mas gitu. Biar pindah. Kandangku udah diborong loh, Lur. Tahu jajar pam, kami. Mau dibawa ke kandang sawo jajar pam ngawi ini teman-teman. Dulu pernah sampai. Lego manut loh bos ya. Lego manut loh bos ya, karek ngomong loh kalau mas. Sesuai permintaan. Saya tuh gimana ya mas, bukannya ini, cuman sudah punya hitung-hitung kan gak kalkulasi. Kalau sapinya sudah sampai besaran segini dengan estimasi biaya pakan segini berapa bulan lagi ini? Lebaran lagi masih panjang. 7 bulan dengan ya, dengan warga pakan nanti saya jadi ngeluarin 1 bulannya 1 juta lah gitu, berarti ya 8 juta nanti biaya pakan saya ganti gak ada yang maksimal biar mas ya, nomor rekening. Rangel-rangel mas. Ini dikirim, pakti saya tutupan. Ini bahaya loh deh. Bahaya gak kerja ketemu sama Mas Saiful ini. Makanya saya wanti-wanti sama Mas Budi kalau mau kesini sama siapa saya tanyain dulu. Sama video ini tuh saya agak grogi kalau gak masuk ke kandang. Orang ngalah kok Mas incerannya, wajik iya yuk. Awalnya kok lah yuk. Dulu pernah ya Mas ya, sudah balik dari sini sudah sampai ke Pati ya. Heeh, mau sampai ke Joyo Mas kae. Apa tekan Joyo balik rene neh. Saya kira itu dompetnya ketinggalan atau HP-nya ketinggalan, ternyata katanya ada Bejonya ketinggalan. Bisa penasaran. Koyoke sudah 1 bulan lebih. Kayake nek tak tuku oleh ora yo Mas. Koyoke urung oleh, aku bilang gitu. Wis ah jajal ae yuk. Dadi takoni regane. Mas Imam masih belum ngasih harga kemarin, teman-teman. Ini juga kayak ayo enggak mau ngasih harga ini. Mampu. Ora season kok. Tes ngono. Sat ngono sesuk ndang mergawe neh. Isih akeh iki calon ngisi 150. Masukkan di blok A nanti. Masuk blok A berarti ini, Bejo. Sing kandang kenteng yo. Kandang kenteng dulu. Iya. Wis dadi Mas rampung kandang kenteng. Wah, aku ketinggalan keliput ini lho gara-gara enggak penuh-penuh iki targetku ngirim lagi. Si kosong banyak slotnya.
Masih banyak slot mas, ini ndang ndang buru neh, sesuk ndang kirim neh, pokoknya agene Budi Pegun sniper terpercaya. Burung di pandangnya soalnya lo. Soalnya sekarang ini habis satu distansi ya. Yang ganteng agak sulit ya mas ya. Oh, ganteng agak sulit. Yang maksud saya tuh ya bukan asal besar tapi ada prospek buat jumbo lah. Kalau asal besar itu banyak. Tapi kan ada keinginan biasa. Oke. Okay. Oke, okay, dikasih. Dikasih deal. Deal. Nanti kita selesaikan di balik layar. Boleh, Mas. Hari ini kita bertemu di kandangnya Mas Iman. Semoga rayon saya bisa berhasil. Mohon doanya teman-teman. Kayaknya mau. Mas Iman udah ketawa-tawa kayaknya. Mau kayaknya. Bisa dilihat sapinya ya. Dilihat sapinya. Nah, ini kayak yang diincar ini si Bejo ini yang kayak Wariso di kandang SF juga, cuman Setia Farm, kalau sini kan Samudra Farm. Tapi biasa koyok Wariso loh mas. Seperti sombena gede kok Wariso wong turung poel. Jangan sampai tahu Mas Imran minta dibeli. Entar dibeli, iya. Takut keduluan. Kalau tak tokno lho kena beneran itu. Nah, ini karena habis hujan, jadi nggak bisa dikeluarin ya mas ya. Lunyu takutnya resiko sapinya. Mami tersembunyi. Piye? Orang tahu. Kue kai nganu kue pora mas. Template i stikerku Budi Pegun pora iki mau film. Oh kok kai sih mas ngomong kayak nama si Imam. YouTuber kondang di template YouTuber uang ngacur ngacur iki. Rusak iki aja nih Budi Pegun ya. Kita nanti berkumpul di sawah jajar nanti kita ngobrol santai setelah antasinya jadi dan si Bejo. Bismillah, amin. Oke, okay. Terima kasih teman-teman. Iya Mas Imam. Pokok ini ojo menyerah gue mas. Klinik terus pokoknya. Dibawakan sajian apa ini? Oh, transfer 50 jebret ngono dak ya. Mobil. Oh, tuker mobil malah. Bisa tombok Mas Imam. Mobil jadi saya. Kandangnya sedikit tapi isinya istimewa. Dan belum kuat Mas kalau barangkali mau modalin. Siap loh. Hanya gini aja sapinya di sini dipindah ke sawah jajar. Nanti saya yang beli, saya yang ngupelin jangan cukup medium. Oke. Tak kira harus dijawab enggak ada aku sing ngupeli. Loh gelem. Tak tarik no ngono. Masuk. Nanti kita bicarakan lebih dalam. Ya, barangkali Mas. Karena memang ya prospeknya masih panjang ya Mas ya, prospeknya. Cabang-cabang sawah jajar 1, sawah jajar 2, sawah jajar 3. Rencana emang gitu ya Mas ya kemarin. Rencananya mau Pati mau bikin, Blora mau bikin. Semoga di Pati khususnya di Gembong nanti ada orang yang mau jual tanah. Nah. Loh, wis tak golek nang nggon lho Mas nang kowe iku dak kalah setat nek karah aku. Gak bisa lima kelar khususnya super-super mas kalau bisa mas ya nanti gak banyak-banyak lah 20 gitu aja 30 lah sedengan lah ya 30 minimal abikannya 2 khusus yang super saya ngerawat mas nanti yang khusus ABC di Mas Budi masuk sudah ada prosesnya mas ketemu jalannya udah ketemu linknya wis dibagai ABC aku lor citraku itu duta rubah sesuai kok mas Citra aku tak rubah, berarti akeh tak kayak nongol ada nih ya. Mesti orangnya si Marani. Intinya Bejo sama Antasena harus boyong ke Ngawi. Kita tunggu nanti kehadiran Bejo sama Ngawi mungkin masih kan perlu istiqoroh dulu. Nih. Ben sholat istiqoroh dulu. Ambi dibisiki tawarane sing akeh mak gendel nih benti kayak ke. Jadi aku japri nanti. Siap, Jos. Oke. Terima kasih. Aku mang, aku kini ngiwangi sopo, ngiwangi kue apa ngiwangi dene mas? Ngiwangi bosnya apa ngiwangi kue? Tengah-tengah. Aku sama ngiwangi kue lah, aku mang buat tukang duren no. Aku tadi kesini dikasih duren teman-teman. Kenapa aku tahu? Itu di depan itu sudah disediain duren di depan rumah. Nek pamane misalkan itu durennya nggak buat saya, lah saya udah bilang gini kan pasti dikasih saya.
istimewa lor. Oke, doain teman-teman semoga Lasena pindah. Masih, saya mau tanya sama Mas Saiful, apa yang membuat Mas Saiful terpikat sama si Ambasena dan si Bejo dari awal masuk kandang ini sekitar 2 bulan? Ya, 2 bulanan. Bejo sendiri kan bobot segitu tapi jumpoel, Mas. Pesarep. Ah, pesarep poel. Antasena juga mengikuti badannya bagus. Ini saya lihat prospeknya masih jauh, masih panjang. Masih jauh. Tapi Antasena kelas loh, Mas. Masih ya. Ganteng oleh seni, nyeninya ada. Nanti di sana juga enggak saya jual. Ini lebaran enggak. Saya tahan dulu sampai benar-benar nanti saya bilang jual, Mas. Enggak kayak saya. Enggak. ABC. Saya mengikuti prinsipnya Mas Iman, Bro. Senang. Kancaku sopo iki, Mas Genten? Harus senang dulu nih. Oke, sekian dulu iki. Kayak kok angel. Angel ini nanti bicarakan di balik layar ini masih panjang nego, masih nego keras ini. Okay. Terima kasih teman-teman. Semoga Antasena dan si Bejo pindah ke Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.